PlayStation 4 ni adalah sebuah gaming konsol yang sangat-sangat efisien, sangat-sangat best bagi aku. Dengan market gamesnya yang sangat meluas dan ada banyak jenis games yang kau boleh pilih untuk main. Ada action lah, racing lah, RPG lah, banyak jenis games. Dan ada dua cara untuk kau beli game tu, sama ada secara fizikal ataupun digital. Hai, Assalamualaikum. Aku Bang Man daripada Racun Tech dan hari ini aku akan menceritakan kepada korang tentang physical dan digital PS4 games. Tapi sebelum aku meneruskan video ni dengan lebih mendalam, aku nak korang tekan like, subscribe dan juga tekan that bell notification icon. So, nanti kalau ada video baru keluar, korang boleh tengok. Kalau korang masih baru dengan YouTube channel Racun Tech ni, sebenarnya kami membuat konten tentang tech, gaming, gadget dan juga tips. Jadi tak nak sembang banyak lah. Jom kita masuk dalam video ni. Jadi, mula-mula aku nak cerita pasal physical games ni. Apa kelebihan beli physical games dan juga kekurangan beli physical games. Jadi, mula-mula masa aku beli PS4 dulu, aku beli game Persona 5. Lepas tu, bila dah beli tu, dah keluarkan almost RM180. Bila kita pegang CD tu, dia rasa macam attraction yang sangat best tau. Sebab kita dah keluar duit banyak. Mestilah kita nak pegang benda tu. Kita nak benda tu wujud in real life. Kita nak rasa, walaupun ia hanya dalamnya sekeping CD kan, tapi kita dah keluarkan duit kita nak tengoklah hasilnya di depan mata kan. Seterusnya, apa yang best tentang beli games pakai CD ni, kau boleh jual balik. Dia ada games yang kau boleh main berterusan, ada juga games yang kau macam main situ habis situ, okey habis lah, and then kau nak buat apa lagi, kau boleh jual balik. Kau boleh jual dekat Mudah ke, Shopee ke, even member-member dekat kau yang nak beli game kau, kau boleh jual kat diorang, boleh dapat modal balik kan. Dan juga kalau kau tak nak jual CD kau boleh buat collection. Rasa cantik lah benda tu, macam boleh buat collection. Dan juga kalau kau beli physical games ni, dia ada banyak edition sebenarnya. Ada jenis CD biasa macam ini, ada juga yang kadang-kadang special macam ini. Ini game Yakuza 6. Dia actually sangat special sebab dalamnya bukan baju biasa. It's actually art book. Sebab tapi kat belakang ni ada CD. Dia ikut game lah, ikut design ni macam mana. Ada special edition game tu, dia siap bagi action figure sebesar alam tu. Tapi ada juga kekurangan kalau kau banyak beli CD ni. Benda paling obvious sekali adalah tak portable lah. Sebab dulu aku study dekat EU, so bila nak ulang alik daripada Johor balik ke Kajang semua tu, nak membawa semua collection tu, dia jadi macam leceh sikit lah. Sebab kita tak nak lah tinggal game-game banyak kita dekat tempat yang kita tak duduk kat sana kan, tak tahu nanti orang curi ke apa. Dan juga bagi aku kekurangan yang paling besar untuk CD ni, bila kau beli game CD macam ni dekat PlayStation Store, dia tak ada record pun yang kau dah beli game yang sama. Contohlah ni God of War kan, ni God of War CD. Bila kau masuk dalam sistem PlayStation tu, dia tak ada pun record yang kau dah beli game God of War. So kau tak boleh access dalam sistem tu sendiri. Kau kena juga pakai CD ni. So bila kau dah install CD punya game ni dalam sistem PS4 kau, and then misal kata kau nak kena pergi tempat lain kan, konsolnya kau bawa, CD-nya tak bawa, habis pisang nak kau nak main apa. So itulah maksud aku, kau kena masukkan juga CD ni dalam konsol kau. So benda tu leceh lah. Habis kalau kata CD-nya hilang ke, CD-nya patah ke, rosak ke apa, tak boleh buat apa lah. So itu serba sedikit pendapat aku tentang physical games yang pakai CD ni. Bergerak ke digital punya games, which is games yang kau beli dalam PlayStation Store. Antara kelebihannya adalah all of that games yang kau beli dekat PlayStation Store tu ada dalam konsol tu. Kau tak perlu risau kan dah apa kau punya CD penuh lah, berselerak lah, kau nak kena bawa pergi ulang alik sana sini, kau dah tak perlu risau. Kau hanya perlu bawa konsol kau saja. Dan kalau kau dah beli game tu, kau nak main game tu, kau tak perlu masukkan CD or anything. Sebab they all in that console. Kau nak pergi ke mana-mana pun, benda tu ada dalam sistem konsol tu sendiri. So tak perlu risaulah CD kau patah ke, CD kau hilang ke apa, tak payah. Benda tu semua ada dalam konsol tu. Dan juga apa yang aku suka tentang PlayStation ni is the PlayStation Store itself. Dan ikut musim, ada sale dia sendiri kan. Macam sekarang ni tengah summer sales. Memang diskaun dia gila banget. Kadang-kadang aku dulu ada beli satu game
aku tak ingat, Horizon Zero Dawn masa dia buat sales winter apatah hari tu, game tu cost around RM30 je, RM30 lebih je daripada kau nak cari second hand dekat mudah ke ke mana-mana. Dia mostly cost around 50 to 70 lagi lah. So kadang-kadang PlayStation Store buat sales, kadang-kadang lagi murah daripada orang jual second hand ni. Kau dapat game baru, semua tu ada dalam konsol tu. Tapi ada juga kekurangan beli digital games ni. First of all, kau tak boleh buat collection. Contoh kau ni jenis yang suka decoration, kau nak design bilik kau ke anything. Lepas tu, nak show off that games aesthetic tu tak ada lah. Sebab semuanya ada dalam konsol tu sendiri. Selain daripada tu, kau tak boleh jual balik game tu. Tapi aku tak sure lah boleh ke tak. Aku tak tahu sangat benda tu, tapi kalau korang tahu benda tu boleh jual balik ke tak, korang tolong komen dekat bawah lah. Sebab kita sama-sama belajar kan, aku pun buat perkongsian, mungkin ada yang salah. So kalau aku ada salah, tolong betulkan lah. Dan kekurangan terakhir ni bagi aku, kalau kau nak beli games PlayStation dekat store ni, dia kena pakai PlayStation punya wallet. Ada orang yang dia pandai gunakan sistem pembayaran online ni kan, ada orang yang masih prefer bayar pakai cash. Aku dulu pun masa mula-mula nak beli game dekat PlayStation Store ni pun garuk kepala ke lah. Sebab kau kena top up duit untuk masuk ke dalam kau punya wallet PlayStation tu, kena pakai kad lah apalah. Dia ada juga jual macam kod tu dekat kadang-kadang dekat 7E, ada. Adalah orang jual secara fizikal punya kod tu, tapi susah lah aku nak dapat. Kalau nak pergi 7E tu pun kadang dia jual apa, Spotify, apa ni, Google Play Store. PlayStation Store ni jarang lah jumpa. Kadang-kadang ada lah, kadang-kadang tak ada. Nak kena reload wallet dia lah semua, agak leceh sikit lah. Tapi yelah, semua benda kena belajar. Tak semua lahir dah tahu semua benda kan. Nak belajar dari zero, nanti kau faham lah. Semua benda tu actually senang je. So itu je lah untuk video hari ni. Yang mana satu korang prefer? Sama ada physical games ataupun digital games? Kau boleh komen kat bawah, kita sembang-sembang sikit, okay? Jadi itu saja, korang boleh like dan subscribe channel Racun Tech. Aku akan berjumpa lagi korang di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Sila tinggalkan like. So tolong. Jadi korang boleh tekan like, subscribe dan channel ni. Ayuh.